teman-teman, ini dia nih Gereja Tua Makau di hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 jam 6.18. Hello guys, welcome back again to my channel. Initial ABT, channel tinggal di Hong Kong dan juga tinggal di Makau. Nah teman-teman, sekarang ini saya di Makau dan hari ini tuh hari Sabtu, Sabtu sore jam nih, hampir jam 6 sore di tanggal 19 Maret 2022. Dan kebetulan saya itu sudah lama nggak bikin video update tentang kota Makau ini. So di hari Sabtu ini saya mau aja kita sama-sama untuk melihat keadaan daripada kota Makau ini tuh seperti apa. Yuk sama-sama guys, kita lihat keadaan kota Makau hari Sabtu ini. Kita nyebrang di lampu merah di dekat gedung Mongha ini. Ini dia nih apartemen pemerintah Makau yang dikasih buat rakyatnya nih. Oke, kita jalan ke sini aja dan akan ikut jalan tikus lagi guys yang pernah saya kasih lihat buat kita semuanya. Kita akan menuju ke tempat-tempat keramaian ya, seperti yang ada di McDonald's di Kosi Tak sana, di dekat bundaran sana, terus nanti sampai ke Gereja Tua, ke Senado Square. Saya juga akan ajak kita untuk pergi ke kompleks Grand Lisboa sana. Kita lihat di sana itu seperti apa di hari Sabtu ini. Di dekat sini tuh ada beberapa restoran yang saya belum sempat review ini. Kapan-kapan saya akan review. Ini restoran ini, restoran Jepang sih ini. Sama ini juga nih, Sus Kitchen. Ini juga enak ini nih. Dan di sini tuh ada Sunmu Cilkap Sichang, Sunmu Supermarket buka 24 jam. Mau beli beras kita belinya di sini guys, murah-murah beras di sini. Oke, kita akan nyebrang lagi ya. Guys, itu dia yang di depan kita adalah kayak counter buat ngambil pesanan Taobao. Jadi kalau kita pesan Taobao dari sini lewat aplikasi online, saya akan kasih lihat ya Taobao. Kita bisa ngambilnya di sini, guys. Ada banyak tempat sih, tapi tinggal kita lihat yang paling dekat dengan tempat tinggal kita, dengan kos-kosan atau kerjaan kita. Nah, kita bisa daftar di situ untuk ambil paket pesanan Taobao kita. Oke, kita lanjut ya. Ini yang saya bilang, ini jalan tikus sih di sini guys. Ini nggak banyak orang yang tahu ini, kecuali orang yang sering jalan, orang yang sering warawiri. Nah, dia pasti akan tahu di sini tuh ada jalan yang bisa tembus ke depan sana. Ini dia nih jalannya guys nih. Dari sini kita jalan. Nih, ada jalan setapak sih di sini. Namanya Beko Dakana. Kita lurus di sini. Nanti keluarnya di rumah makan kelesehan ini nih. Wah, ini juga rame banget ini. Tempat makan ini, tapi ini belum, ini dia bukanya mulai sore jam 7 jam 8. Nah, kapan-kapan saya akan mereview tempat ini guys. Oke, kita nyebrang lagi ya. Oh ya, di sini kalau kita ngeliat ini nih kayak Sanitario Publico. Ini adalah toilet umum. Toilet umum itu adanya di sebelah sana. Di ada kuil sana di sampingnya. Dan kita akan nyebrang di sini nih.
Nah teman-teman, semua lampu merah di Hong Kong dan Macau ini, dia ini tuh ada suaranya nih. Saya tuh lama cari tahu kenapa ini ada suaranya ini untuk lampu merahnya ini. Ternyata ini buat yang nggak bisa melihat, sesama kita yang kayak tunanetra gitu. Nah mereka kan nggak tahu itu udah lampu merah atau masih lampu hijau. Nah petunjuknya itu, kalau dia tit, itu berarti masih lampu merah. Kalau udah tit, berarti udah bisa jalan. Keren juga kan konsep di Hong Kong dan juga di Macau ini. Tahu di negara lain itu seperti apa, tapi yang di Hong Kong Macau itu ya seperti itu. Guys, kita udah di dekat kompleksnya banyak-banyak orang ini. Jadi di sini tuh ya kita akan ketemu orang banyak karena di sini itu udah dekat ke kayak pusat keramaian ya di Macau sini. Ini sudah dekat Tau Si Tak. Nah, itu dia di depan sana itu banyak orang. Oh ya guys, ini dia nih ada CTM. CTM ini tuh kayak Telkomsel atau Indosat di Indonesia. Cuman yang paling besar ini nih. CTM ini nih. Oh. Okay, ini dia sudah. Kita sudah di McDonald's Tau Si Tak. Tempat yang gak asing lagi buat kita. Wah, Lamborghini. Tuh. Keren kan guys mobilnya. Okay, kita akan jalan ke sana. Nih guys, kalau melihat banyak-banyak orang seperti yang saya bilang kan, kita datang ke tempat ini nih. Pasti rame di sini guys. Ini tuh masih belum apa-apa guys. Dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin yang belum ada pandemik, waduh, kita mau jalan di sini tuh kayak pokoknya pelan sekali kita jalan di sini, saking banyaknya orang di sini nih. Nah, kita nyebrang. Nah, guys, di sini ada Bank of China. Terus di sampingnya ini juga ada tuh yang Smartone. Smartone ini tuh kayak CTM tadi ya, kayak Telkomsel, kayak Indosat XL nih. Smartone. Terus di sini tuh ada Sasa. Nah, kalau kita mau cari produk kosmetik, mau cari parfum yang khususnya yang buat cewek-cewek itu, nah, kita datangnya di sini. Di murah-murah di sini, guys. Tuh harganya kan 160.000, 150.000 malah ini. Tuh. Dan banyak, dia suka promo guys. Itu dia tuh Sasa, sama dia Sasa Macau dan juga Sasa Hong Kong. Itu tempat kosmetik, tempat parfum-parfumnya guys. Okay, ini dia udah di Tau Si Tak. Pusat keramaian, salah satu pusat keramaian yang ada di Macau. Guys, ini hotel 200.000 yang saya pernah review kemarin. Nih, Hotel Fuhua. Nggak tahu ini masih ada ini promonya apa udah nggak ada. Nanti kapan-kapan saya coba review lagi ya. Okay, ini dia udah masuk ke Tau Si Tak ini guys. Nah guys, di kompleks Tau Si Tak ini tuh hari Sabtu ini tuh rame. Apalagi yang mie ini tuh juga rame. Nah, kita coba lihat ya yang di bundaran Sam Cantang ini. Tempat legendaris, tempat favorit para pahlawan devisa yang ada di Macau sini. Gak cuma orang Indonesia,
tapi dari Filipina, Myanmar, Vietnam. Nah, kita tuh ngumpulnya di sini hari Sabtu atau hari Minggu. Tuh. Ini nanti malam ini rame banget di sini. Nih. Tuh. Rame kan guys bunderannya. Kita ke pasar sebentar ya. Kita lihat sebentar, terus kita akan lanjut pergi ke gereja tua. Porsche terbaru guys nih. Porsche Taycan. Nih. Pasar di dekat bundaran Samcantang ini. Di hari Sabtu ini. Ya begini nih keadaannya. Rame guys. Teman-teman kita tuh hari ini tuh jam segini tuh ya udah hari bahagia bagi sebagian dari mereka, karena mereka itu udah selesai kerja dan besok itu libur. Jadi malam ini dan juga besok mereka udah free, udah mau bikin acara atau kumpul-kumpul atau lain sebagainya. Oke guys, kita lanjut ya pergi ke gereja tua. Let's go. Ketemu lagi sama mereka guys nih. Lagi ngangkut barang ini. Halo Mbak. Indonesia? Iya. Oh, ini lagi mau paket. Ya. Oke. Mantap. Ini mau ngirim paket dia. Nah, guys, kita ngelewatin ini nih. Tempat juga yang saya suka bikin video ini, Ciso atau toilet umum, tempat favorit juga para orang-orang nih. Kita bisa kumpul-kumpul di sini, kita ngebir, kita mabuk-mabukan juga enggak apa-apa, guys. Asal jangan bikin rusuh, jangan bikin rese. Karena nanti orang lapor polisi ya kita akan ditindak. Kita nongkrong di sini sampai siang, guys. Nge-wifi juga nih. Ini enggak masalah di sini. Asal tadi ya jangan bikin onar aja, guys. Oke, kita lanjut. Guys, kita udah dekat rumah sakit Kiangwu, rumah sakit terbesar di Macau sini. Dan kita ngelewatin Daiso ini. Nah, Daiso ini dia kayak apa ya? Dari Jepang sih dia. Kita mau cari barang serba ada di Daiso ini, guys. Apapun kita bisa cari di sini. Mau makanan, mau kaos kaki, mau botol, mau permen, mau pokoknya banyak deh, guys. Nih, Daiso namanya. Juga ini ada tempat sampahnya ini, guys. Nih. Tempat sampahnya ini tuh ada mesinnya. Jadi setiap jam 2 malam ini diangkut ini nih. Ini ada kasur, ada macam-macam ya. Orang bawanya tuh di sini, guys. Mesin cuci juga atau apapun ini mereka bawa di lapsap sini, guys. Jadi sampah di Macau sini namanya lapsap. Guys, ini dia nih Kiangwu Yiyun, rumah sakit Kiangwu. Oh ya, sambil bikin video saya ini. Oke. Okay. Halo, halo, halo. Oke. Okay. Bye-bye. Nah, teman-teman orang Indonesia yang kebetulan lewat di rumah sakit Kiangwu ini. Oh ya, teman-teman. Saya ini lagi bikin video, terus ada notifikasi masuk. Nah, saya langsung jawab aja ya, dan mudah-mudahan orang yang kasih pertanyaan ini nanti akan nonton video saya, dan semoga dia nonton. Jadi dia tanyanya gini,
di Macau sini ataupun di Hong Kong ya, karena Hong Kong dan Macau itu sama. Apakah aman kalau cewek-cewek misalnya malam-malam dia jalan? Nah, jawaban saya itu di Hong Kong dan di Macau sini tuh aman, super aman. Cewek jalan sendiri pakai celana pendek, jalan jam 2 malam, jam 2 subuh, itu gak masalah. Dia jalan sendiri di pojok kota Macau sini, misalnya dia jalan di jalan ini nih, malam-malam sendiri, itu gak masalah. Karena gak ada kejahatan yang benar-benar serius di Macau sini, kayak perampokan atau pemerkosaan, itu gak ada. Macau dan Hong Kong dalam setahun itu tindak kejahatan yang kayak gitu-gituan itu cuma mau dihitung dengan jari saja. Jadi semoga penjelasan ini bisa mewakili jawaban. Hong Kong dan Macau itu aman apa enggak? Itu aman, aman sekali. Apalagi polisi di sini tuh 24 jam dia jalan-jalan, guys. Oke, kita udah mau dekat ke gereja tua ini. Teman-teman, ini dia nih kompleks gereja tua. Ini dia di bagian belakangnya gereja tua ya. Kita tinggal belok ke sana, itu juga ada belakangnya gereja tua ini. Tuh ada yang TikTokan, guys, tuh. Nih. Lagi nari-nari, guys. Asik. Tuh. Ini ada juga yang nongkrong-nongkrong, guys, di sini. Tuh. Nah, ini dia nih. Gereja tua Macau atau Tai Sampa. Wah, di sini tuh udaranya tuh sejuk banget, guys. Karena banyak pohon-pohonnya di sini. Jadi udaranya tuh benar-benar fresh. Teman-teman, ini dia nih Gereja Tua Macau. Di hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 jam 6.18. Oke, kita lihat ya. Ini seperti apa di sini. Ini gereja tuanya nih. Oh, dia udah tutup, guys, karena udah jam 6 lewat. Kalau di bawah jam 6 kita masih bisa masuk ke dalam sana. Tuh. Dan wow, ini dia nih Gereja Tua Macau di hari Sabtu ini. Kita bisa lihat rame ya. Ini yang duduk-duduk. Yang makan. Kita bisa lihat ini nih. Oke, kita lanjut ke bawah aja ya, guys, supaya cepat sampai di Grand Lisboa sana, guys. Nah, guys, yang seperti yang saya bilang tadi, apalagi di tempat-tempat keramaian kayak gini, ada Pak D lagi jaga-jaga, guys. Kita kau-kaucan saja, kita bikin masalah, langsung kita urusan sama mereka. Nah, teman-teman, di sini tuh rame tuh di sini. Di kompleks gereja tua ini. Hari Sabtu menjelang malam ini. Ini lumayan rame yang ada di sini tuh. Apalagi yang cari makan di bawah sana tuh. Rame. Lumayan rame di sini walaupun enggak serame dulu yang enggak sepadat dulu. Waktu sebelum pandemi, wah, jangan ditanya tuh dari gereja tua sana ke bawah, guys. Kita bisa jalan 10 menit, 15 menitan loh. Kita jalannya tuh kayak kura-kura. Saking padatnya di tempat ini, pas sebelum pandemi. Nah, kita udah di kompleks Senado Square ini. Kita tinggal belok kanan dan kita lihat di Senado Square. Oke, ini dia nih kompleks Senado Square.
kita jalan ke depan sana aja ya. Ini lagi ada Pak D yang jalan-jalan guys. Gimana kita mau bikin masalah di sini guys? Nah, ini di Gereja Largo de Saint Domingos. Gereja bersejarah juga di Macau sini. Dan ini masih berfungsi sampai dengan saat ini. Kita bisa masuk ke dalam berdoa. Kalau kita beragama Katolik, bisa kita ke dalam. Nih. Giordano, produk Hong Kong asli. Jadi kalau promo lagi benar-benar promo, guys. Nah, ini dia nih Senado Square Macau. Di hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Kita lihat di depan sana ya. Nah, ini dia nih kompleks air mancur. Di sini juga ada tempat makan kayak kafe-kafe kecil yang jual makanan minuman. Di sini tuh sebentar lagi ada live music. Nanti dia sampai jam 9 jam 10 malam guys di sini. Ini dia nih air mancur Senado Square. Tuh, tempat nongkrong juga di sini. Semakin malam ya semakin ramai di sini. Oke guys, kita lanjut aja ya. Kita akan pergi ke kompleks Grand Lisboa, Hotel Lisboa sana. Ini yang menuju ke Grand Lisboa, Hotel Lisboa. Kita bisa lihat di sini tuh hari Sabtu ini tuh biasa aja ya di sini. Belum begitu rame dan ya seperti ini aja. Ya itu yang kemarin yang saya bikin video Jollibee. Nah, itu dia tuh ayam KFC-nya Filipina. Oke, kita jalan ke depan sana ya. Guys, ini di dekat kompleks pertokoan San Malo. Nah, wah, Adidas guys. Diskon 30%. Nike. Oh. Tapi kalau saya beli sepatu, saya perginya ke Foot Locker aja guys yang ada di Venetian sana. Oke, ini dia nih kompleks San Malo. Di hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Nah, guys. Kita udah dekat di Hotel Lisboa, Grand Lisboa. Kita akan lihat di sana itu seperti apa. Itu dia tuh Grand Lisboa dan juga Hotel Lisboa yang ada di depannya. Nah teman-teman, ini dia nih Casino Lisboa dan juga Grand Lisboa yang ada di depan kita ini nih. Kita udah sampai di sini. Tuh dia tuh Grand Lisboa atau San Poukeng. Kita bisa lihat di kompleks ini sekitar ini di hari Sabtu ini seperti ini guys. Oh. Oke guys, itu dia video saya kali ini. Saya sudah kasih lihat update keadaan daripada kota Macau ini di hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Teman-teman sudah lihat. Tapi menurut saya ini tuh agak sepi Macau. Walaupun ini weekend, sepi orang-orang itu nggak seperti weekend yang sebelum-sebelumnya. Ini karena
Kemarin saya lihat peraturan daripada pemerintahan Makau yang mewajibkan semua orang, khususnya turis-turis yang dari mainland sana yang mau masuk ke Makau sini, mereka itu harus punya tes nukleat atau PCR 24 jam. Yang sebelumnya itu 1 minggu, terus kemudian sekarang dibikin 1 hari 24 jam. Dan ini banyak yang ngeluh, banyak yang keberatan, dan ini juga yang mempengaruhi kenapa turis-turis di sana itu mungkin malas mau datang ke Makau sini. Tapi ya, tetap aja itu peraturan dari pemerintahan Makau dan harus dihargai. Teman-teman, itu dia video saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk YouTube channel saya semakin berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat, menarik tentang Hong Kong dan juga tentang Makau. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.